Semoga Mas Syafi'i dan Mbak Zulfa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat di ada momongannya ya, ada adik babynya. Kita sering kemana-mana bareng dan juga berjuang bareng. Makanya hari ini di momen spesialnya turut hadir untuk memeriahkan dan juga ikut bersama untuk merasakan kebahagiaannya. Semoga sakinah mawaddah warahmah, terus diberikan keturunan segera anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agama juga. Hebat-hebatnya semoga saling melengkapi satu sama lain. Semoga rezekinya juga makin tambah ya, Mas Syafi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usika wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya akhi mubarak Imam Syafi'i ibna Bapak Sayyidi. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min insakin bima'ruf wa mu'asyaratin bima'ruf. Hi, I'm Imam Syafi'i. And I'm Zulfia Amanda. This is a story about the end of my love. Saudara Imam Syafi'i bin Bapak Sayyuti, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan wanita pilihan Anda, Zulfia Amanda binti Bapak Subiono, dengan wali ayahnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa uang Rp23.126.000 yang telah Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Zulfia Amanda binti Bapak Subiono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Belum sah. Suara lantang ijab kabulku mengikat sebuah janji sehidup semati. Nikah hanya sekali, yang selamanya adalah bahagia bersamamu. Selama mengenal dan bersamamu 6 tahun merupakan proses saling memantaskan dan saling menerima ketidaksempurnaan kita. Dan aku yakin kamulah takdirku. Sampai pada penghujung cintaku. Your heart is kind. And my heart is truly in your hands. From the first word, we sigh together. I will love you forever. Melihatmu bertemu, jatuh cinta, dan sekarang menikah dengan Imam Syafi'i merupakan salah satu berkah dari persahabatan kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita sambut kedua mempelai, Syafi'i dan Zulfia. Acara ngunduh mantu antara Imam Syafi'i yang telah menikah dengan Zulfia Amanda. Memohon doa restu kepada kedua mempelai agar pernikahan dari Imam Syafi'i atau Mas Syafi'i putra Bapak Sayyuti dan Ibu Umi Kalsum, yang mana menikah dengan Zulfia Amanda atau biasa kita panggil dengan Zulfia, putri tercinta dari Bapak Subiono dan Ibu Istiana. Yang alhamdulillah Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini telah melaksanakan acara ngunduh mantu pada Minggu 10 Desember 2023 di Hotel New Puri Garden, Kota Semarang. This world as a two-man team, I'll always have it.